guys, kali ini mau traffic report dulu lah di kawasan Surabaya Barat, Jalan Wiyung. Cukup ramai lancar, tapi nggak macet nih guys. Cuacanya mendung. Hari ini tanggal 7 Januari 2022. Ya, cuma di kawasan ini aja guys yang agak hektik nih. Kawasan wisata Bukit Mas. Ini guys, banyak sekali mobil keluar sehingga menyebabkan kemacetan. Kalau nggak ada itu sih lancar sih. Hanya ada lampu merah di depan. Ya, tapi masih oke. Kalau jam sore di sini, waduh, banget ini di sini. Ya, cuacanya sangat mendung nih. Ada dealer Toyota di sini. Kalau ini macetnya lampu merah ini guys, traffic light. Jadi kita tunggu aja dulu sampai ke depan. Kita mau menuju ke arah jalan tol Gunung Sari. Ini guys penyebabnya lampu merah ini guys. Wow. Ada mobil Toyota Vios modif. Kaca belakangnya gimana guys ya, dilihat ya guys ya. Diganti bodi semua guys. Kelihatan kah itu kacanya ya? Ya, kawasan di sini cukup ramai. Termasuk kawasan elit di Surabaya Barat. Banyak sekali perumahan di sini, guys. Perumahan-perumahan cukup mewah. Prambanan Residence, Wisata Bukit Mas 2, Royal Residence. Dan masih banyak lagi guys. Macet guys. Kadang ini banyak motor nih yang semakin bikin macet. Dia ambil arahnya sebelah kanan lalu dia mau belok ke arah kiri. Nah jadi ini yang agak bikin macet sebenarnya menurut saya ya guys ya. Berkendara yang sopan, yang baik, karena jalan ini bukan cuma punya Anda, ini jalan milik bersama, jadi kita saling toleransi ya guys ya. Ya, lampu udah hijau, kita lanjut jalan menuju ke jalan tol Gunung Sari. Kita akan ke Sidoarjo guys. Setelah lampu merah, jalanan cukup lapang. Jadi sangat-sangat nyaman ini jalannya guys. Tuh. Nah ini dia mobilnya guys, yang ada kaca belakang. Kita beli dulu. Kita salip dulu guys. Kita balap dulu. Cukup sepi ya guys ya di daerah sini ya. Ini kita menuju ke
perumahan Royal Residence guys, kalau di sini guys. Nanti saya akan kasih lihat perumahannya di sebelah kanan. Perumahan ini cukup elit, dia memiliki lampu merah sendiri guys, mau masuk perumahan guys. Ini untuk masuk perumahan nih. Ada disiapkan sendiri. Itu ada meter 10 itu di sana guys. Ya. Itu dia perumahannya guys. Keren, pintu masuknya aja gede. Ini sudah jalan kembar. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini kita akan berhenti dulu guys di sini untuk persiapan perjalanan. Kita beli air minum dulu ya guys ya. Kita lanjutkan lagi vlognya setelah kita persiapan di air minum. Wah gila guys, Surabaya tadi sudah mendung, sekarang ngamuk guys, terus banget. Yang di jalan hati-hati aja, ini bahayanya tuh biasanya pohon tumbang ini guys. Banyak kejadian pohon tumbang karena mobil, akhirnya celaka kan. Deras banget ini Surabaya tanggal 7 Januari 2022, pukul 3:30 sore, langitnya sudah seperti jam 6:30 malam guys. Wah gila, jalannya macet, keadaan di jalan Kertajaya ini guys. Guys, hujan deras, mobil mogok, pohon tumbang. Ada beberapa cara supaya kita bisa nyetirnya itu enak guys, kalau hujan deras kayak gini guys. Pertama ya speednya harus pelan-pelan. Kedua kita harus cek motor kita guys, jangan sampai sudah kalah guys karetnya guys, nanti nggak kelihatan jalan kita. Ketiga, lampu harus diterangin. Yang keempat paling penting guys, mobilnya harus tinggi guys, seperti ini guys. Waduh, nggak kelihatan guys. Mitsubishi Pajero. Jadi kita sudah tidak takut ada banjir guys, genangan nggak takut guys, karena kecepatannya sangat tinggi. Jalan guys, itu guys, pohonnya tumbang semua guys. Sudah jalan guys. Stay safe ya guys ya, hati-hati di jalan, jangan berkendara, jangan dekat-dekat pohon guys. Sarannya guys, kalau hujan deras seperti ini, jauhi pohon. Jadi jangan ambil di jalur sebelah kanan dekat pohon guys. Saya ambil jalur kanan ini untuk kepentingan konten aja guys, supaya kalian bisa lihat guys kalau pohon-pohon itu tumbang. Kalau dari tengah kita nggak kelihatan. Oke guys, saya lanjut dulu guys, sampai nanti.